Oke, ini adalah janji videoku dulu yang telah terlupakan. So, I hope you enjoy. Tahun 2025 adalah tahun di mana OKB mati terbunuh di atraktrofi Alpha. Berbeda dengan atraktrofi Beta, yang mana pada saat itu kematian OKB justru dipalsukan oleh teman-temannya. Sampai-sampai mereka menipu Suzuha agar percaya hal itu. Di atraktrofi Beta, OKB sebenarnya dalam keadaan tertidur, kecuali untuk World Line 1,12948%. Di sana, dia menghilang dengan prototipe Time Machine untuk mencari Mayuri dan Suzuha yang terdampar di masa lalu. Tapi bagaimana dengan Attractor Field Alpha? Apakah dia beneran mati terbunuh? Sebenarnya, alasan kematian OKB di Attractor Field Alpha mungkin tidak akan pernah kalian pikirkan. Yang membunuh OKB Rintaro pada tahun 2025 di Attractor Field Alpha adalah Tennouji Nae. Mungkin dari kalian ada yang berpikir, waduh, Loli kok psikopat? Oleh karena itu, aku akan menceritakan seluruh kisah hidup dari Tennouji Nae di Attractor Field Alpha. Pada tanggal 19 November 1998, seorang anak perempuan terlahir dari pasangan Tennouji Yugo dan Imamiya Suzuri. 2 tahun kemudian, di tanggal 18 Mei 2000, Nae pergi ke rumah sakit bersama kedua orang tuanya untuk menjenguk Hashida Suzu yang sedang dalam keadaan sekarat, karena umurnya sudah tidak lama lagi. Di tahun berikutnya, pada tanggal 22 Oktober 2000, atasan dari ayahnya yang berasal dari CERN tiba-tiba muncul di saat dia tengah tertidur dengan pulas. Saat mereka memberikan pilihan pada Yugo untuk menyerahkan anaknya atau istrinya, Suzuri sebagai ibu dari Nae menyerahkan dirinya dengan sukarela. Tapi sayangnya, dia dijadikan subjek uji coba oleh CERN, sehingga dia meninggal dalam wujud manusia jelly. Nae kemudian terbangun melihat ayahnya yang menangis. Ayahnya kemudian bersumpah jika dia tidak akan membiarkan CERN mengambil Nae darinya. Setelah kehilangan ibunya, dalam beberapa tahun, Nae tumbuh menjadi garis yang baik dan sangat dekat dengan ayahnya. Dia juga terlihat menjadi teman Tuturu dengan Mayuri. Tapi tentu saja, ayahnya sebisa mungkin menjauhkannya dari OKB yang terlihat aneh. Di tahun 2010, saat usianya masih 11 tahun, dia harus kembali merasakan penderitaan, di mana dia kehilangan lagi orang yang berharga untuknya. Saat Nae dalam keadaan tertidur, ayahnya bunuh diri di hadapan OKB dan Moeka dengan menembak kepalanya sendiri. Setelah Nae terbangun, dia sangat terpukul melihat kematian ayahnya. Setelah dia tahu jika OKB dan Moeka ada di TKP saat ayahnya bunuh diri, dia kemudian dendam terhadap OKB dan Moeka. Dia yakin bahwa merekalah yang harus bertanggung jawab atas kematian ayahnya, karena mereka tidak menghentikan ayahnya dari bunuh diri. Dia menaruh dendam itu dalam-dalam sampai dia tidak akan melupakannya. Setelah beberapa tahun, Nae kemudian bergabung dengan CERN, dan di masa depan, akhirnya dia menjadi komandan unit CERN Rounders. Pada tahun 2025, dia berhasil menangkap OKB dan menyiksanya dengan sangat kejam. Di saat itu, OKB menangis, berteriak, dan memohon untuk hidupnya. Sampai akhirnya Nae sudah melakukan berbagai macam penyiksaan, dia akhirnya menggorok tenggorokan OKB dan menikamnya lagi dan lagi hingga Nae pun tidak bisa mengingatnya. OKB akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak puas dengan hanya menyiksa dan membunuh OKB satu kali, dia akhirnya mempunyai ide untuk kembali ke tahun 2010 saat ayahnya mati, untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang dengan menggunakan time leap machine OKB yang sudah dirampas oleh CERN. Untuk kembali ke 15 tahun yang lalu, dia harus melakukan time leap sebanyak 2738 kali. Meski terdengar sangat gila dan sangat berat, dia tidak mempermasalahkannya, karena satu-satunya tujuan hidupnya adalah balas dendam. Sesampainya di tahun 2010, dengan penampilan polos seorang loli, dia menyembunyikan dendamnya dan selalu memantau OKB dan Moeka. Setelah kematian ayahnya, dia membunuh Moeka dan membiarkan OKB hidup selama 15 tahun sehingga dia bisa membunuh dan menyiksanya lagi di tahun 2025. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Dalam suatu timeline, dia langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke punggung Moeka setelah ayahnya bunuh diri. Meski dia terlihat oleh OKB dan Kurisu, dia tidak memperdulikannya. Dan dengan santainya, dia bilang ke OKB, jika dia tidak akan memaafkan OKB dan akan membunuh OKB dengan tangannya sendiri 15 tahun mendatang.
Nae kemudian meninggalkan UKB yang sedang kebingungan. Karena UKB tidak yakin untuk mengirimkan D-mail agar menghentikan misi mencari IBN, dia lebih memilih menggunakan time lapse machine untuk mengetahui tujuan Nae yang sebenarnya. UKB kemudian melakukan time leap ke tanggal 15 Agustus 2010 jam 7 pagi atau 2 jam sebelumnya. Di saat itu, dia mempersiapkan diri untuk hal yang akan terjadi 2 jam ke depan. Seperti sebelumnya, ayah Nae bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Sehingga hal itu membuat Kurisu dan Moeka kaget. Tapi untuk UKB, dia tidak merasakan apapun. Dia langsung melihat ke arah sekitar. Akhirnya, dia melihat Nae yang sedang memata-matai dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Kali ini, Nae langsung kabur tanpa memperdulikan UKB yang memanggilnya. UKB pun mengajar Nae hingga Nae kelelahan dan berhenti dengan sendirinya. Di saat itu, UKB menanyakan apakah dia memang Tennouji Nae dan apakah dia merencanakan untuk membunuh Moeka. Meski UKB menjelaskan bahwa dia tidak bersalah, Nae tidak peduli akan hal itu. Dan dia mengatakan jika dia sudah membunuh UKB 15 tahun yang akan datang. UKB sempat bingung karena Nae menggunakan kalimat masa lampau untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa depan. Akhirnya, UKB sadar jika Nae yang ada di depannya adalah Nae yang berasal dari masa depan dengan menggunakan time leap. Di saat itu, Nae mendorong UKB sambil memegang pisau yang dibawanya. Dengan wajah psikopatnya, Nae kemudian menceritakan apa yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana dia menyiksa UKB sampai mati. Setelah dia menceritakannya, dia menyayat tubuh UKB. Nae kemudian menceritakan bagaimana dan berapa kali dia melakukan time leap hingga tiba di tahun 2010. Saat UKB berkata jika Nae mengulang 15 tahun hanya untuk melakukan hal itu, Nae marah dan menyayat tubuh UKB lagi. Bagi Nae, membunuh UKB dan Moeka adalah segalanya. UKB bertanya apakah Nae akan terus mengulang waktu 15 tahun selamanya. Nae kemudian mengatakan jika dia tidak peduli dan tetap akan datang menemui UKB dalam waktu 15 tahun mendatang. UKB akhirnya yakin untuk mengirimkan D-mail agar membatalkan pencarian IBN sehingga ayahnya Nae tidak bunuh diri dan kebencian Nae tidak pernah terjadi. Akan tetapi, yang dia lakukan hanyalah mengubah timeline. Sedangkan, takdir final dari atraktor Phil Alpha tidak akan berubah. Oke, demikian aja video penjelasannya. Untuk timeline standard di simpangan 1,048596%, Nae hidup normal dengan ayahnya hingga akhirnya dia pindah dari Akihabara ke Tanegashima dan diterima bekerja di jaksa. Dan di saat ini, dia dipanggil sebagai Sister Brown. Kalian bisa melihat Nae yang sudah berumur 20 tahun ini di Robotics Notes yang berlatar waktu tahun 2019 di timeline standard yang damai. Jika kalian suka dengan video ini, mungkin aku akan melanjutkannya untuk membahas masa lalu OKB dan mengapa dia menjadi diktator di Stargate Gamma. So, I'm Gilang and I will see you next time. Trace on!